السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله pada pagi ini kita sama-sama baca surah Al-Baqarah bermula dari ayat yang ke-30 pada muka surat yang ke-7. Surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني
أعلم غيب السماوات والأرض إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita baca hari ini ayat dari surah Al-Baqarah bermula dari ayat yang ke-30. Dan semalam kita baca berkaitan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Pencipta, bahawa Dialah yang berhak disembah kerana Dialah Tuhan yang telah menciptakan sekalian alam. Pada ayat yang terakhir yang kita baca semalam, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kamu semua yang ada di bumi. Thumma istawa ila sama, kemudian dia naik ke langit. Istawa ila sama, menuju langit. Fasawwahunna sab'a samawat, kemudian dia menyempurnakan ciptaannya sebagai 7 lapis langit. Wa huwa bi kulli syai'in 'alim, dan dialah yang Maha mengetahui dengan segala sesuatu. Ayat ini selain daripada menunjukkan kekuasaan Allah sebagai pencipta, tetapi dia juga menunjukkan bahawa asal kejadian langit dan juga bumi. Maknanya perkara yang Allah Taala buat mula-mula ialah bumi dulu. Sebab Allah Taala sebut dalam ayat ni dia buat bumi dulu. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Thumma istawa ila sama'. Lepas daripada cipta bumi, barulah dia naik ke langit. Kemudian dia menyempurnakan pula ciptaan langit, 7 lapis langit. Maka ayat ini dalam tafsir menunjukkan bidayatul khalq, penciptaan awal, penciptaan langit dan juga bumi. Khuliqatil ardu qabla samawat, dijadikan bumi sebelum daripada langit. Nah, itu asas ataupun kronologi kejadian. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebut, a antum ashaddu khalqan am as-samaa banaaha rafa'a samkaha fasawwaaha wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaaha wal arda ba'da dhalika dahaaha. Allah taala dalam ayat yang lain Allah taala sebut, Allah ciptakan bumi, langit, angkat langitnya, sempurnakan kejadiannya, lalu Allah Ta'ala gelapkan malamnya dan keluarkan cahaya duhanya,
Dan Allah Ta'ala kata, wal arda ba'da dhalika dahaha, bumi selepas daripada itu dihiaskan, disempurnakan. Maka ayat ni menunjukkan satu lagi perkara, iaitulah dihiasi bumi dengan segala isinya, pokok, keluarkan gunung, daripada gunung keluarkan sungai, mata air dan sebagainya. Itu adalah selepas penciptaan langit pula. Pada diciptakan bumi sebagai asal, kemudian terciptalah langit yang 7 lapis, kemudian Allah fungsikan bumi dengan kejadian-kejadian yang ada di dalam bumi ini. Ini jelas menunjukkan kepada kita betapa agungnya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam menciptakan, dan betapa kita ni hamba kepadanya perlu mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pencipta. Setelah daripada Allah ciptakan kejadian langit dan bumi, maka Allah Taala ceritakan pula kejadian kita sebagai penghuni bumi. Lalu Allah Taala sebut dalam ayat yang kita baca hari ini, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika mana Tuhanmu berkata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku nak jadikan, aku menjadikan di bumi ini satu makhluk sebagai khalifah. Khalifah ni, cerita bab khalifah ni. Khalifah ni asal daripada perkataan khalafa yakhlufu. Dalam ayat yang lain banyak Allah Ta'ala sebut, fa khalafa min ba'dihim khalfun. Jadi maksud khalifah ni asalnya adalah ganti. Jadi Allah Ta'ala sebut dia nak jadikan satu makhluk di bumi yang bersifat khalifah. Maknanya makhluk ni dia datang dan pergi, ganti mengganti, generasi demi generasi. Bukan seperti ciptaannya malaikat. Malaikat ni sejak daripada dulu Jibril dah wujud, sampai sekarang ni wujud lagi Jibril. Iblis daripada dulu sampai hari kiamat lagi Iblis duduk situ, Iblis. Tapi khalifah maksudnya ganti mengganti. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak manusia ni datang ke bumi ni sekejap, lepas tu dia silih berganti. Dia bukan seperti ciptaan makhluk-makhluk yang lain. Bumi manusia ni datang, mati satu generasi, datang pula satu generasi. Mati segenerasi, datang pula satu generasi. In yasha' yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, boleh saja dia hilangkan kamu dan dia datangkan makhluk yang baru. Sebab sifat manusia ni dia bukan penghuni tetap. Dia adalah datang sebentar, kemudian ada orang ganti dia. Itu makna khalifah pada asalnya. Cuma masyhur dia lepas daripada tu jawatan khalifah. Jawatan khalifah ni adalah jawatan pemimpin yang menggantikan pemimpin sebelumnya. Akhir sekali, orang tak ingat dah tentang ganti-ganti tu. Orang ingat khalifah ni sebagai pemimpin. Sebenarnya semua manusia ni khalifah. Khalifah Allah di muka bumi. Cuma khalifah yang dimaksudkan pada asalnya ialah dia datang ke bumi ni sekejap, kemudian dia akan digantikan oleh orang lain, sebagaimana dia sendiri pun telah menggantikan generasi yang datang sebelumnya. Maka kita semua ni nama dia khalifah.
khalifah Allah di muka bumi maknanya makhluk yang menggantikan generasi sebelumnya. Jadi malaikat ni bila dia tanya begitu sifatnya lain dengan sifat dia. Dia pun tanya tu Allah Taala. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Dia kata, ya Allah, adakah engkau wahai Tuhan kami hendak menjadikan di bumi itu orang yang membuat bencana dan menumpahkan darah yang berbunuh-bunuhan, wa yasfiku ad-dima, dan menumpahkan darahlah berbunuh-bunuhan. Dan nama nak ganti mengganti, maknanya manusia ni sifat kematian yang ada pada dia tu banyak. Hidup pah mati, pah datang pula hidup mati, pah datang pula hidup mati. Jadi manusia ni nature dia sifat gitu, sehingga akhirnya dengan sifat macam tu Allah Taala bagi tahu kepada malaikat, malaikat dengan ilmu yang Allah Taala bagi tahu tu, malaikat nampak sifat yang Allah Taala nak buat manusia ni, ha ni dia. Apa dia? May yufsidu fiha. Satu makhluk yang buat kerosakan di dalam bumi. Wayasfikud dima, dan menumpahkan darah berbunuh-bunuhan. Malaikat tanya tu. Dan mereka malaikat banding dengan dia. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedang kami pula, iaitu golongan malaikat ni, senantiasa bertasbih memujimu dan mensucikanmu. Jadi malaikat pun tanya, Allah Ta'ala jawab. Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Mana pada hakikat penciptaan manusia ni ada rahsia yang Allah Ta'ala tahu yang tidak diketahui oleh malaikat dan tidak diketahui oleh manusia. Sebab tu kalau orang tanya, semalam pun saya ditanya soalan yang sama. Dia kata dia kawan jumpa dengan kawan-kawan dia, kenapa Allah Ta'ala ciptakan manusia ni ada hak baik, ada hak jahat? Nah, tak boleh ke cipta hak baik berlaku? Kemudian ada seorang kata respon, oh, Doktor Zakir Naik pernah ditanya tentang soalan ni. Saya kata saya pun pernah dengar soalan tu. Orang tanya Doktor Zakir Naik, orang tu etis, tak ada agama, dia tak beriman kepada Allah. Dulu lah, tapi rasanya sekarang ni dia dah masuk Islam, lelaki tu. Dia kata apa? Kenapa Tuhan ni begitu sadis? Oh, dia kata, istilah dia. Menciptakan sesuatu yang dia dah tahu dah pada penghujung kejadiannya orang ni masuk neraka. Nah, dia kata Tuhan dah tahu dah bahawa makhluk yang dia cipta ni ada ke syurga, ada ke neraka. Tuhan dah tahu dah sebahagian ni akan ke neraka. Tapi kenapa Tuhan ciptakan juga dia? Lalu dia kata, kenapa Tuhan begitu sadis, kata dia. Ini kadang-kadang soalan-soalan orang yang duduk mikir tentang soal ketuhanan tapi dia guna akal dia. Maka jawab Dr. Zakir Naik, kerana Allah Ta'ala cipta kita, tujuan dia untuk test. Dia nak pilih mana ahli syurga yang betul-betul ahli syurga. Lalu dia siapkan satu ujian dan manusia sanggup untuk diuji. Allah Ta'ala tanya langit, tanya bumi, bumi tak sanggup. Tanya gunung, gunung tak sanggup. Tapi manusia sanggup. Maka manusia dicipta dalam keadaan diuji kerana kesanggupan dia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis itu kenapa ada yang masuk syurga, ada yang masuk neraka? Kita akan jawab dengan jawapan yang sama malaikat tanya Allah. Allah kata, inni a'lamu ma la ta'lamu. Ada satu perkara yang kata kita kata Allah lebih tahu perkara yang kita tak tahu.
kenapa fulan secara spesifik dia ni tak beriman? Dia tanya soalan lagi, saya tanya mana? Saya tanya, kalau Allah Ta'ala, kalau Fir'aun tu taubat, besarnya, luahnya rahmat Allah, kalau Fir'aun tu taubat, nescaya Allah akan terima taubat Fir'aun. Dia pun tanya soalan lepas kelas, tapi kenapa Fir'aun tak taubat ustaz? Saya kata, kalau Fir'aun taubat, Allah Ta'ala terima. Tapi kenapa Fir'aun tak taubat? Saya jawab, kalau soal tu, itu ilmu Allah. Kalau nak tanya soalan tu, kita akan tanya juga, kenapa Abu Talib, pakcik Nabi, tak beriman? Kenapa Abu Lahab, pakcik saudara, pak darah Nabi, paling kuat lawan Nabi? Kenapa dan kenapa, kenapa ni banyak? Akhir sekali kita kena jawab, seperti mana jawapan Allah kepada malaikat. Kenapa ya Allah engkau ciptakan di bumi ni ada makhluk yang melakukan kerosakan dan menumpahkan darah? Maka Allah jawab kepada malaikat, aku tahu apa yang kamu tak tahu. Itulah jawapan yang kita kena kata, aku beriman kepada Allah dan Allah lebih tahu kenapa dia ciptakan makhluk yang jahat itu. Sebab kita ni bukan Tuhan, kita ni makhluk yang diciptakan. Dan Allah tidak mentaklifkan kita dengan sesuatu yang di luar daripada batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah suruh kita jaga diri kita sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Jaga diri kamu. Soal orang beriman kata beriman, kalau dia beriman dia saudara kita. Kalau dia tak beriman, maka urusan dia kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita sedih kadang-kadang kita jumpa, baru ni saya balik kampung, tengah-tengah makan, jumpa kawan lama, mak sama-sama pencen. Mak saya pun pencen, dia pun pencen. Tapi dia bukan Islam. Dulu pernah datang ke rumah, pakai baju kurung, orang Cina Kelantan. Makan nasi pagi sama dengan kita, nasi sup daging bakar. Sambil-sambil duduk buah kebun mana, cakap serupa dengan orang kita. Dia baik. Tapi, iyalah, dia bukan Muslim. Saya duduk naik kereta, saya kata, setiap kali kita jumpa dengan orang bukan Islam yang baik, kita akan rasa hibur. Kenapa dia baik dengan kita tapi dia tak baik dengan Allah pencipta dia? Tapi nak buat macam mana? Kerana Allah telah memilih dari hambanya, ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Kalau kita kata, kenapa? Why? Jawapan dia, Allah lebih tahu. Allah tahu apa yang kita tak tahu. Jawapan dia, Wallahu ta'ala a'lam. Soal hidayah ni, kembali kepada soal bila sampai bab hidayah, ini rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang tanya, ustaz, kenapa berlakunya perselisihan pendapat? Kenapa berlakunya perpecahan? Kenapa berlakunya ada orang baik, ada orang jahat? Kenapa manusia bergaduh sama sendiri? Kenapa bangsa kita tak boleh bersatu? Kenapa ada orang butuh, ada orang sesat? Jawapan dia, syukurilah nikmat hidayah. Selama Allah bagi kepada kita hidayah, jagalah betul-betul. Dan kita tak boleh paksa orang yang Allah Ta'ala tak bagi hidayah supaya dia dapat hidayah. Nabi SAW sebut dalam khutbah dia, "Man yudlilillahu fala hadiyalah. Man yahdihillahu fala mudillalah. Wa man yudlilhu fala hadiyalah." Siapa yang Allah bagi hidayah kepada dia, maka tak ada orang yang boleh sesatkan dia. Seperti mana siapa yang Allah sesatkan dia, tak akan ada orang boleh bagi hidayah kepada dia. Kerana kunci hidayah berada pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila orang kata, Allah zalim ke kalau macam tu? Ada orang dia bagi, ada orang tak bagi. Kita kata, Allah tidak menzalimi sesuatu pun. Tidak Allah sesatkan sesuatu, melainkan Allah bagi kepada mereka hujah-hujah yang cukup untuk Allah Ta'ala hukum mereka kerana mereka tak beriman. Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Dalam surah At-Taubah Allah Ta'ala sebut, Allah tidak akan sesatkan sesuatu kaum sehingga Allah jelaskan, Allah nyatakan kepada mereka
perkara-perkara yang menjadikan mereka bertakwa. Mana Allah hantar Rasul, Allah turunkan kitab, Allah bagi sakit, Allah bagi bencana, Allah bagi tanda-tanda kekuasaan dia yang banyak. Kalau manusia tak beriman lagi, betul Allah Ta'ala tak bagi hidayah, tapi jangan dia salahkan melainkan dirinya sendiri. Tapi bab hidayah ni, kita kata ilmu ni ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita ni, di sinilah bezanya orang beriman dengan Al-Quran dengan orang beriman dengan logik akal. Orang beriman dengan logik akal semata-mata dia ada satu sifat dipanggil eager. Eager ni apa? Rasa nak tahu, tak puas, tak cukup. Nak tahu, nak tahu, nak tahu, nak tahu, tak pernah puas. Kenapa? Kerana sumber atau paksi pemikiran dia adalah akal dia semata-mata. Tapi orang beriman kepada Allah, dia menggunakan akal melalui paksi Al-Quran. Sampai satu titik, dia akan kata, Allahu A'lam. Allah lebih tahu. Seperti mana jawapan yang kita baca ini. Bila malaikat tanya Allah, kenapa ya Allah engkau nak ciptakan satu makhluk di bumi yang melakukan kerosakan dan menumpahkan darah? Maka Allah tutup dengan jawapan, wahai malaikat, aku tahu apa yang kamu tak tahu. Lalu malaikat pun tak tanya dah lepas daripada itu. Okey? Maka itulah titik penghujung pemikiran kita sebagai manusia. Sampai benda yang kita tak mampu fikir, jangan lagi kita masuk ke dalamnya. Sebaliknya kita kata apa? Allah lebih tahu. Serahkan urusan itu kepada Allah dengan kita kata wallahu a'lam. Saya pernah pergi hadir satu interview. Dalam sebuah jabatan agama. Bila saya tanya, ditanya soalan, saya pun jawab, wallahu a'lam, saya tak tahu. Pun jawab, wallahu a'lam. Awak ni dia kata, sikit-sikit wallahu a'lam, sikit-sikit wallahu a'lam. Dia marah kat saya. Mana boleh dia kata. Kita nak ngajar orang, mesti kita tahu. Saya jawab, lebih baik kita kata tak tahu, dan Allah lebih tahu daripada kita memandai-mandai dalam urusan yang kita tak tahu. Kita tak tahu, kita pergi dengan berani-beraninya kita pun kata, kita rekor, kita... Padahal kita sedang berbicara tentang agama. Maka jawapan yang paling tuntas dan paling tepat dalam masalah itu, bila kita tak tahu urusan agama, kita jawab wallahu a'lam, Allah lebih tahu, dan kita berhenti setakat. Ini adab kita dengan Allah, ini adab kita dengan agama. Sebab tu kalimah wallahu a'lam ni kalimah keramat. Kalimah yang menunjukkan kerendahan diri kita, dan kalimah menunjukkan bahawa ilmu kita terbatas, dan kalimah yang menunjukkan ilmu yang luas itu ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru saya seorang syekh rahimahullah, meninggal dia, Abdul Rahman Ash-Shibil. Dia mengajar ilmu tauhid. Dalam kuliah, bila soalan tentang akidah, dia akan minta hujah. Tentang sesuatu akidah itu, hujahnya berpandu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ada pesan ke anak murid dia, bila aku minta satu hujah, satu dalil, kamu bawalah dia daripada Quran dan hadis Nabi yang sahih. Aku tak nak satu dalil daripada kitab lain daripada Quran. Tidak daripada kitab Injil, kitab tidak daripada Taurat. Dan bila aku maksudkan Al-Quran, ialah Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan, tidak berubah walau satu ayat, tidak tukar walau satu huruf. Ada guru saya. Jadi mana-mana ada murid dia, bila jawab Quran, sampai ke satu tahap dia mungkin, eh betul ke ayat Quran lagu ni? Tiba-tiba dia pun sambung ayat Quran yang bukan ayat tu. Atau dia salah satu huruf saja daripada ayat Quran.
Maka guru kami mengajarkan adab. Dia akan bagi markah kosong teruf soalan tu. Kerana baik kamu jawab tak tahu daripada kamu reka Al-Quran nak dapat markah. Lebih baik kamu jawab kemudian kamu kosongkan bahagian dalil tu sebab kamu tak tahu, atau kamu tulis separuh ayat yang kamu ingat sahaja. Lebih baik daripada aku, daripada kamu sambung ayat Quran, kamu tukar dia, kamu ubah dia, atau kamu memandai-mandai dalam urusan Quran. Kerana Quran adalah kalam Allah, bukan boleh direka-reka sesuka hati. Maka guru kami ajar, lebih baik kamu kata tak tahu daripada kamu memandai-mandai dalam urusan agama. Ini adab kita dengan Allah. Allah Ta'ala tunjuk kepada kita macam mana bila malaikat tanya, bila Allah jawab inni a'lamu ma la ta'lamun, maka malaikat pun tak tanya dah soalan tu lepas tu. Baik, ayat ni juga ada kaitannya dengan khalifah yang saya sebut di awal tadi. Satu khalifah, sifat manusia ni dia ulang silih berganti. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir juga menyebutkan ayat ini tentang wajibnya melantik khalifah yang memimpin sesuatu generasi. Dalam sifat manusia sebagai makhluk, generasi demi generasi, generasi demi generasi, maka setiap generasi itu wajib ada khalifah pula yang memimpin mereka. Maka dua-dua perkataan tu kita terima. Khalifah sebagai makhluk yang silih berganti pun ya, khalifah yang menjadi pemimpin kepada makhluk ni pun juga ya. Maka Al-Imam Al-Qurtubi sebagaimana saya sebut tadi menggunakan ayat ini sebagai dalil yang menunjukkan wajibnya melantik khalifah untuk mengelakkan perpecahan dan pembunuhan. Okey. Tujuan khalifah dilantik menjadi pemimpin, tujuan apa? Tuan-tuan. Tujuan apa? Nak makan gaji ke? Bukan gaji. Khalifah ni bila dia ada urusan umat Islam, adanya pemimpin. Macam kita lagi ni lah. Saya ambil muda, tak bahas contoh negara lah. Tuan-tuan berhenti semayang di RNR. Berhenti semayang di RNR. Tak ada seorang berani nak duduk depan. Apa jadi? Situ semayang, sini semayang, situ semayang, sini semayang. Ikut masing-masing. Dundang, 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 dundang. Ada seorang je dia berani sikit. Kita tak kenal pun dia siapa tau. Dia pun mari, dia semayang tiga orang. Kita mari, semayang tiga orang. Dia pun duduk satu, dua, tiga. Seorang imam, dua makmum. Secara otomatik, orang yang lepas pada tu mari, bila dia tengok ada jemaah, dia pun masuk, 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 masuk. Lama-lama, semuanya akan jadi berjamaah. Lepas tu saya, kalau berhenti RNR, kita tunggu mana orang yang ada calon jadi makmum. Pasal kita boleh jadi imam, kita perlu mana calon yang boleh jadi makmum. Mudah sikitlah nak cari. Kalau nak cari calon imam, payah. Tapi kalau saya jumpa orang yang lebih alim, lebih baik daripada kita, kita jadilah makmum. Kita cari calon imam, tak ada masalah. Yang penting kita nak jamaah tu. Saya masuk, saya ketunggu sekejap. Mana orang kita tengok. Kita ambil semayang dah, kita berdengar. Ada orang ambil wuduk, takbir lagi. Tunggu sekejap. Bila dia masuk tangga, siapa kat tanah? Nak semayang jemaah tak? Dia kata nak. Mari kita semayang semua orang sekali. Lepas tu tengok seorang lagi. Mari nak semayang. Mari kita semayang jemaah sekali. Kita pun duduk depan secara automatik. Orang lain tak payah panggil tu. Dia akan datang, datang, datang. Pasal apa? Fungsi imam adalah menyatukan. Tu pada sebuah RNR yang kecil orang datang singgah. Cuba bayangkan pada satu kampung yang ada mukim, penduduk tetap. Tak ada imam, apa jadi? Rusuh. Dalam musafir pun Nabi suruh kita lantik pemimpin. Apatah lagi dalam keadaan bermukim.
Dalam masjid pun kita mesti ada pemimpin. Tujuannya apa? Menyatukan. Tujuannya apa? Mengamankan. Tujuan apa? Menyelaraskan. Tujuannya apa? Banyak kebaikan dalam keadaan ada pemimpin. Sebab itu dikata di para ulama, saya lupa yang kata tapi saya baca dalam kitab, kata salaf. Dia kata apa? Sehari, 500 tahun dalam kepimpinan yang kita tak suka ataupun dalam tidak sempurna, zalim dan seumpama dengannya, tapi sekurang-kurangnya ada pemimpin, lebih baik daripada satu hari tak ada pemimpin. Sebab dalam masa satu hari tak ada pemimpin tu, semua orang boleh berlaku. Perang saudara boleh berlaku, bunuh membunuh boleh berlaku, rompakan harta benda boleh berlaku. Pasal apa? Tak ada orang nak bagi arahan. Polis buat kerja ni, tentera buat kerja ni, tak ada orang. Sebab tu khalifah ni dijaga status dia, walaupun zaman dulu dia adalah kanak-kanak yang tidak tahu memimpin. Mati ayah dia khalifah, lantik anak dia. Walaupun anak dia masih lagi belum baligh, tapi dia menjadi simbol keamanan. Kerana disitulah terletaknya taat setia dan bai'ah yang menjadikan orang tunduk dan patuh kepada sesuatu. Maka nak elakkan perpecahan, pembunuhan, sebagaimana yang disebut dalam ayat ni. Bila malaikat kata, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Orang yang melakukan kerosakan dan menumpahkan darah, maka salah satu caranya ialah dengan melantik khalifah memimpin umat. Dia pun tanya lagi, ustaz, macam mana kalau khalifah tu sendiri pula jahat? Sudah. Nah, kita lantik dia tak sibuk jadi pembunuhan, penumpahan darah, kerosakan. Tiba-tiba lantik dia, tu pula hak jadi kerosakan dan penumpahan darah. Macam mana tuan-tuan? Sudah. Maka di sini kita kena kembali kepada kaedah agama. Bagaimana agama mengajar kita? Okay, bagaimana agama mengajar kita? Sebab kalau agama ajar urusan nak keluar masjid kaki kiri, masuk masjid kaki kanan, masuk tandas kaki kiri, keluar tandas kaki kanan, agama ajar sekecil-kecil benda makan dengan tangan kanan pun agama ajar, takkanlah agama tak ajar sesuatu yang menjadi sebab keselamatan dan kedamaian umat di dunia? Mesti ada dalam agama, mesti ada. Cuma yang masalah dia bila manusia tak nak guna pendekatan agama dalam menyelesaikan masalah mereka. Jadi bab khalifah ni pertama sekali muslimin dan muslimat, saya baca sikit pada dalam tafsir Ibn Kathir ni. Dia kata apa? Al-Imam Al-Qurtubi menggunakan ayat ini sebagai dalil wajibnya melantik khalifah. Tujuannya ialah satu, menyelesaikan perselisihan yang berlaku di kalangan masyarakat. Bila ada selisih pendapat, selesai masalah. Macam mana? Pergi ke hakim, hakim kata, okey, aku putuskan gini jawapan dia. Selesai. Okay. Macam kita ni mujurnya alhamdulillah, pada saya lah uniknya sistem kita ni, kita tak buang Melaka. Kita ni dari sudut pemerintahan kita ada satu kuasa induk yang tinggi yang menyelesaikan pada selisihan. Apa dia? Yang di Pertuan Agong. Yang ni nikmat yang saya kata alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sebab tu politik tempat kita tak berlaku seperti politik tempat lain. Betul lah kita kata aku tak puas hati, tak puas hati. Tapi kita tak galuh, tak baluh, tak bunuh, tak. Pasal apa?
Bila berlaku perselisihan pendapat, kita akan kata apa? Kita tunggu keputusan yang di Pertuan Agung. Ini nikmat. Dan nikmat ini disebut oleh ramai orang, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami, cemburu dengan nikmat ini. Apa yang berlaku di Indonesia tak akan berlaku tempat kita, sebab dia tak ada yang di Pertuan Agung. Dia boleh berlaku demonstrasi dahsyat punya dahsyat, sesuatu yang tak berlaku pada kita. Sebab apa? Kita bila selisih pendapat, sebagai contoh, kita pernah berlaku krisis politik sebelum daripada ni. Berlaku krisis politik, semua orang tu tak cukup, tak cukup simple majority, kena gini, 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 gini. Masa tu kritikal punyalah, sangat-sangat kritikal. Kalau musuh nak serang kita pun boleh masa tu, sebab tak ada orang yang nak menjalankan urusan kenegaraan. Tapi alhamdulillah, kita ada satu pemimpin yang boleh menyatukan dengan kebijaksanaan baginda. Maka dia pun panggil semua, jumpa, ngadap semua ahli parlimen, diminta ngadap, 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 bagi begini, 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 begini. Akhir sekali, setelah daripada tu, yang di Pertuan Agong buat keputusan, sekian-sekian, lantik fulan bin fulan. Jadi sistem tu, jalan tu, Allahu Akbar. Inilah fungsinya. Walaupun kita kata wujudnya dia tu kadang-kadang kena nampak, kadang-kadang tak nampak, tapi kritikalnya keputusan tu sangat-sangat penting. Kerana tanpa keputusan tu, wallahu ta'ala alam, macam mana boleh berlaku seterusnya. 500 tahun pada pemerintahan yang zalim, bukan kita nak sebut sikit, tapi nak sebut bagaimana bandingan ulama sebut. Ada pemimpin yang memutuskan urusan kita dan kita tak perhati tentang peribadi dia, lebih baik daripada kita hidup dalam keadaan tak ada pemimpin. Boleh faham? Wa yaqta'u tanazu'ihim, dan pemimpin juga memutuskan persengketaan di antara mereka. Wa yantasiru limazlumihim min zalimihim, dengan adanya pemimpin, orang yang dizalimi boleh menuntut hukum untuk menghukum orang yang menzalimi. Wa yuqimul hudud, dengan adanya pemimpin boleh dilaksanakan hukum-hukum hudud ataupun hukuman-hukuman lah. Wa yazjuru ala ta'atil fawahish, dan boleh membalas perbuatan jahat orang yang jahat. Kalau tak ada pemimpin, siapa nak hukum orang jahat? Pergi merompak, pergi curi, pergi merogoh, pergi berzina. Tak ada pemimpin, siapa nak? Bila berlaku disaster, kita zaman berlaku disaster, tuan-tuan, bencana, malapetaka, kita tengok apa yang berlaku di negara luar. Kadang-kadang ada juga berlaku tempat kita, tapi bukan rakyat kita yang buat. Apa dia? Pecah supermarket, ambil barang, curi barang, pecah rumah, ambil rumah. Bila tak ada pemimpin. Bila Sri Lanka, Perdana Menteri dia dihalang, bakar kereta tengah jalan, bakar rumah supermarket, kena pecah, huru-hara. Tapi zaman, saya ambil contoh macam ni ya tuan-tuan. Cerita bab ni memang panjang, tapi oleh kerana ayat ni bab khalifah, ceritalah. Zaman dulu Saddam Hussein, semua orang tak puas hati berlaku. Rakyat dia tak puas hati, jiran negara dia tak puas hati. Orang dah kata Saddam Hussein ni zalim. Dan memang kita akui ada isu yang berlaku pada pemerintahan zaman Saddam Hussein sewaktu dia memimpin. Tapi bila berlakunya orang panggil Arab Spring, rakyat dia memberontak, akhirnya digulingkan Saddam Hussein dengan bantuan Amerika, dan akhirnya Saddam Hussein mati dibunuh di tali gantung. Apa berlaku kepada rakyat dia? Status dia lebih baik daripada zaman Saddam Hussein ataupun lebih buruk? Sehingga ada orang telefon, saya pernah dengar seorang telefon di Corong Television,
Orang mengadu, wahai syekh, tolonglah kami, bantulah kami. Telefon daripada mana? Telefon daripada Iraq. Apa masalah? Kami dibunuh. Ahli sunnah dibunuh. Dirogol hanya kerana nama dia Aisyah. Nama budak perempuan ni Aisyah. Punyanya benci Syiah kepada Aisyah, isteri Nabi. Sebab apa dia benci? Sebab Aisyah ni anaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia benci kepada orang yang nama Aisyah. Dia rogol, dia bunuh orang hanya kerana nama dia Aisyah. Sekarang ni di Iraq berlaku lagi tu. Muammar Gaddafi, kita tahu isu dia bukan orang sempurna. Akhirnya dia digulingkan, dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Tak sempat dibicarakan, dibunuh. Lepas dia bunuh, apa jadi Libya? Lebih baik ke lebih buruk? Hancur. Zaman dulu kita ni boleh pergi belajar di Libya. Ada beasiswa kerajaan Libya bagi untuk rakyat Malaysia. Di Yayasan Islam Kelantan, ada satu dewan namanya Dewan Saddam Hussein. Pasal dulu, dinar Iraq ni harga dia mahal. Bila dia bagi beasiswa, dia bagi bantuan, dia bina masjid, dia boleh bagi. Gaddafi bagi kepada rakyat dia banyak bantuannya. Tapi bila dia tak ada, hancur. Pasal apa? Sebab orang tak sabar. Apakah Al-Quran ajar kita macam tu? Al-Quran ke ajar kita macam tu? Ke sebenarnya yang berlaku adalah suara-suara daripada barat yang nak menghancurkan umat Islam? Siapa yang create Arab Spring sebenarnya? Siapa yang buat Daesh? Siapa yang create ISIS? Buat pemberontakan. Tempat yang berlaku semuanya negara umat Islam. Tapi bila umat Islam ni dia doa, betul lah pemimpin kita zalim, pemimpin kita jahat, pemimpin kita tak betul. Akhirnya dia bangkit memberontak. Dia lupa kepada sejarah macam mana telah berlakunya pemberontakan zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Telah berlaku pemberontakan zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dan akhirnya terbukalah pintu fitnah. Uthman mati dibunuh, Ali mati dibunuh, Hasan mati dibunuh, Hussein mati dibunuh. Semua ni orang-orang terpilih dari kalangan umat. Telah berlaku fitnah di awal zaman umat Islam dan kembali berlaku di akhir zaman umat Islam. Kenapa? Kerana mereka tak ikut panduan Al-Quran dalam menentukan soal kepimpinan di kalangan mereka. Memang kita seronok waktu nak guling tu. Orang yang kata, lelaki yang tuan-tuan tengok dekat dengan Baghdad ada patung Saddam Hussein jatuh. Diikat tali, dia tarik, jatuh patung tu. Hari ni kalau kita buka YouTube, orang lelaki yang tarik patung tu, dia sendiri kata, aku menyesal sebab aku yang jatuhkan dia. Kalaulah zaman dulu Saddam Hussein masih ada, rupa-rupanya orang Iraq ni kena orang standard Saddam Hussein baru boleh jaga dia. Kalau kita ni ambil pemimpin kita, tuan-tuan ambil pemimpin paling tip-top, orang kita ni paling baik sekali, tuan-tuan pilih siapa dia hari ni, letak nama, calonkan orang paling baik di kalangan kita. Lemah, lembut, sopan, santun, budi bahasa, senyum sokmo. Ambil dia ni, dia letak jadi khalifah, pemimpin di Iraq. Tak ada dua hari, dia campur pada rakyat dia. Rupa-rupanya, karakter sesuatu kaum ni, batu pemimpin dilantik dari kalangan mereka. Dia tahu macam mana nak. Dan Allah melantik seorang sesuai dengan apa yang ada pada rakyat itu. Jangan kita sedih macam mana pemimpin kita, tapi kita kena sedih. Kenapa Allah bagi pemimpin macam tu untuk memimpin kita? Kerana pemimpin adalah cerminan rakyatnya. Tapi kena ada pemimpin, kena ada, wajib ada. Pasal apa? Tanpa dia, lagi besar kebinasaan dan kemudaratan.
Alhamdulillah, alhamdulillah, Allah bagi kepada kita nikmat keamanan, kedamaian, keselamatan. Boleh semayang lima waktu, boleh semayang berjemaah, boleh azan, boleh solat Jumaat, boleh sedekah, boleh ada majlis ilmu, boleh ada sekolah agama. Ni kita ni nikmat dicemburui oleh ramai orang. Tapi itulah, kadang-kadang kita buat ada tak puas hati lagi. Tidak? Wallahu ta'ala alam. Benarnya saya tadi ada rujuk pasal isu baru ni. Tanya pasal masalah hukum melantik khalifah dari kalangan orang bukan Islam. Sebab ada ciri-ciri yang disebut dalam tafsir, macam mana sifat-sifat khalifah yang wajib dilantik menjadi pemimpin. Dan apakah sifat itu sama dengan calon-calon yang bakal diundi dalam pilihan raya nanti. Ini bukan kempen tuan-tuan, tapi kebetulan sampai bab ni. Okey. Dan ada fatwa pun, saya dah tak duduk bila-bila ada fatwa, saya akan rujuk kepada fatwa sebab isu ni bukan isu besar. Bukan isu kecil level ustaz-ustaz macam saya nak kena tetap. Isu ni adalah isu negara dan yang akan memutuskan dia juga adalah orang yang lebih alim, orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala amanah yang besar, itulah level mufti-mufti boleh jawab. Tapi ada satu bayan linnas siri ke-129 mengundi calon bukan Muslim dalam pilihan raya yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, yang ni ada rezeki kita sambung besok hari insyaAllah. Boleh tak panjang sikit hari ni? Tapi gitulah, musim pilihan raya memang kena panjang. Allah Ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.